Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat atas peringatan 75 tahun Hari Kemenangan Rusia. Hari Kemenangan Rusia melambangkan kemenangan terhadap fasisme, tirani, dan ketidakadilan. Saya berharap semangat kemenangan ini dapat mendorong bangsa-bangsa di dunia untuk bangkit bersama, bersatu padu, mengatasi kerusakan global yang bersifat akumulatif dalam bentuk kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kesenjangan, dan berbagai bentuk kekerasan hingga persebaran pandemi seperti COVID-19. Sebagai anggota aliansi strategis Rusia dan dunia Islam, saya menaruh simpati dan memberi apresiasi kepada peran Rusia untuk mendekatkan diri dengan dunia Islam. Semoga koalisi ini akan menjadi kekuatan penengah dalam menegakkan keseimbangan global yang diperlukan dewasa ini. Terima kasih.